Lah iki wis nyampe ning gone perumahan Ngipang. Perumahane kanca-kanca seniman Bali Kambang. Jadi piye iki kok leh jagongan guyon-guyon ya. Yo yo. Yo Tron. Oke, siap? Siap. Ah. Lokasi syuting. Tapi kadang ini mau. Balik betul lewat terminal. Ora. Karek lagi dia ini yo perjuangan ini semua perjuangan. Ini kok tak lewat nganu, tak lewat yang balik kambang. Pamit nenek aku. Lewat yang mana nuh? Ora berarti lewat balik kambang berarti lewatnya balik kambang ngulon. Lewat sumber komplang. Iya, kali satu. Pasar Manui. Ini bukan ngapal. Ngapal lagi dengan lagi. Akhirnya Bapak Manui itu ributin. Iya, iya, iya. Action. Oh, jadi orang anu angin gasi dan yang titang ini. Rik, Rik. Banyak suara nih, wong. Woi, besok kok ini tegang aku. ya ampun. Kembang rawe, kembangnya waru. Suwe ra ketemu kan. Iya kabarmu. Alhamdulillah hape. Panggah lanang ya wak. Lho, agitmu ya apa jengki. Alhamdulillah, gule angin ku. Ngomongnya panas. Engkel itu zaman milenial nek dadi cah goblok ngisi-ngisini lho. Kok mergo piye kowe leh ngomong? Mergo ra dingku. Lah berarti nek ndek untu iso? Iso guyu no. Eh, gaji e. Alah ya ampun. Moto. Duh, kok sik to? Kok iso ora nggo kacamata iki lho. Lah kene gawe kacamata ya iso guyu. Angger iki kacamata iso guyu. Ajaran kae. Ajaran kae nggih kacamata lho. Agine ra iso guyu mek beker tok. Mbi ngono tok. Ya duwe no. Lah kae benda mati kok dudu. Benda mati. Agine iso mlayu banter. Kayak mono sepatu duwe mesin angker nek mesine iso mlaku tik. Ha mesin jahit kae. Alah ya ampun. Kok ora iso mlayu nek mesine? Ame ngopo? Ya bernostalgia to. Eh, lek nek sak kata-katane kan jamur dibubuh semur. Ayo sedulur diakei syukur. Kembang nongo kembang kembojo. Bulan poso ayo ditindakno. Ono poso digelar ongko. Ayo konco podo topato. Mumpung iki dino ne poso. Ngamal zakat ayo diakeno. jajan ora semayanan kok sampean iki dindek kok ya gelem iki lho dolan dolan wireng awakmu dolan lho Pak Ijo lho lek jolan
Ane awakmu takon lek kritik ya jelas kelas kakap no. Ya teko ya. Monggo Bu Bidadari. Dra. Bareng. Dra. Drane ndi? Pokoke ndak kene iki sik. YouTube kan production. Rasane piye Mas? Anu, keep roll action cut ngoten iki. Ya, wis rasane ya sing angin anu yo keep roll cut action ngono. Wong urung ngene rasane. Gak leh banyol. Banyol. Nek gak nek dite gak leh banyol. Biasa. Ya, oke. Itu dicetep dulu. Terus bagaimana ke apa ya kemeriahannya dalam produksi. Siap. Pokoknya suasana ikuti terus saya. Ya. Siap, siap. Ya, anu, ngeten dulur-dulur Mas Joki Dikito dari kecil itu udah kumpul sama saya. Memang sekarang sudah jadi pelawak kondang, alhamdulillah, sama teman-teman, sama dulur-dulur seniman yang ada di Solo itu ya. Ora malih lah. Sekritik ya? Ini kemarin udah ketemu sama Mas Jodoh juga. Banyak motivasi dan juga untuk penyemangat teman-teman seniman yang baru. Kuwi motivasi niki yo cah nomi kudu sing berkreasi. Tadi dari Lek Buka, sekarang dari Lek Dul. Harapannya buat kalau menurut saya, kalau menurut saya Mas Jokritik itu orangnya itu humble. Hangat. Iya, jadi kehangatan seorang seniman yang dulunya meniti karirnya dari kecil hingga sekarang itu plus orang maling. Apa yang benar dikatakan Mas Bukang tadi? Dulu kan saya rumahnya di Balikambang Mas, dan Balikambang itu punya gedung ketoprak permanen. Jadi setiap harinya itu kita main, termasuk Mas Joklitik. Tapi saya belum ikut ketoprak karena masih sekolah, dan saya itu salah satu mengidolakan Mas Joklitik karena mempunyai suara yang bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Joklitik. Alaikum alaikum kambing, hum pimpa alaikum.